satu dua pengantar untuk tema Natal tahun ini. Sudah dikatakan tadi, kutipan dari Injil Matius bab 2 ayat 12, judulnya itu, pulanglah mereka ke negeri mereka melalui jalan lain. Tetapi yang dimaksudkan di sini, dalam pesan ini adalah arti simboliknya, arti simbolik. Sederhananya begini, menurut keyakinan Kristiani, orang, siapapun dia, yang sungguh telah berjumpa dengan Yesus, hidupnya tidak akan sama seperti yang kemarin-kemarin. Hidupnya akan menjadi baru. Sama sebetulnya, kalau saya boleh mengatakan ini, setiap orang beriman yang sungguh-sungguh menghayati imannya pasti akan menjadi pribadi beriman yang tampak di dalam perilaku moralnya, katakanlah begitu. Karena Natal, kedatangan Yesus, kalau boleh dibahasakan dengan bahasa yang biasa, itulah adalah wujud kepedulian Allah terhadap manusia. Tentu itu bahasa Gereja Katolik ya, kepedulian Allah. Kami, para pelayan gereja khususnya di Keuskupan Agung Jakarta, itu ingin mengajak umat, tentu saja umat Katolik, merayakan Natal tahun ini mesti dengan niat yang teguh untuk satu, merawat dan mengembangkan semangat cinta tanah air dengan segala macam keluasan dan kedalaman artinya. Yang kedua, Natal tahun ini mesti mengajak umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta untuk merawat dan mengembangkan watak peduli. Kemarin saya menunggui di luar, melihat umat Katolik datang. Saya sungguh terharu. Hujan sangat deras. Tetapi umat itu datang berhujan-hujan. Bukan sendirian, tetapi dengan bapak, ibu, anak-anak, sungguh-sungguh menyentuh hati. Mereka berani menempuh kesulitan itu supaya dapat beribadah secara langsung. Penyelenggaraan perayaan Natal tahun ini pasti dari sisi kapasitas itu meningkat. Kalau total yang kita sediakan itu baru 2.300-an sampai 2.500-an, itu berarti baru separuh dari kapasitas normal sebelum pandemi. Tapi kita ingin melalui berbagai usaha ini menegaskan dan mengingatkan pesan akan cinta tanah air tadi, bahwa kita itu beragam, bineka. Karena sekaligus juga perlu diketahui, dan kita mungkin ketahui semua, bahwa tadi yang disampaikan Bapak Uskup tentang Sumpah Pemuda, bahwa lokasi di Aula Katedral ini sidang pertama dari Kongres Pemuda yang kedua 27 Oktober 1928 itu ada dilaksanakan di Kompleks Katedral ini, yang waktu dibuka oleh Pidato Yamin yang mengingatkan kita semua akan banyak hal, dan akhirnya berujung pada komitmen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Nah, kita yang mencoba ungkapan itu mengingatkan dengan boneka-boneka Nusantara. Dan kalian lihat di depan itu, di patung Kristus Raja itu boneka Natalnya, yang satu itu DKI, model-model Betawi, satu lagi adalah Kalimantan. Di belakang ada juga bentuk wayang Natal, narasi Natal, tetapi dalam bentuk siluet wayang, yang moga-moga ini juga mengingatkan kita semua untuk merawat, memelihara, mengembangkan budaya kita. Karena kita beriman dengan seni, dengan budaya, dan dengan kegembiraan, saya kira itu.